Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kuningan terkenal sebagai salah satu daerah yang memiliki ragam potensi budaya. Dengan keanekaragaman potensi adat dan budaya yang dimilikinya, tentu saja sebagai generasi penerus bangsa, masyarakat harus terus melestarikan warisan budaya tersebut dengan berbagai terobosan-terobosan. Kemeriahan pada malam hari ini yaitu pegelaran karya seni Sanggar DNR tentunya ya. Kita tunggu juga. Luar biasa ya ini suasana di Open Space Galeri Linggar Jati malam hari ini. Luar biasa ramai, ada 5.000 penonton. Iya, kirang hiji sekarang ya. Ya pastinya kita masih menunggu acara, nanti kita akan mulai itu. Dan pastinya kita akan menyaksikan banyak sekali kemeriahan khususnya persembahan-persembahan dari Sanggar Seni DNR ya pada malam ini dengan karya-karyanya tentunya. Iya, tentu saja Kang Iman, dan tentunya ini akan kita banyak menampilkan ya pertunjukan-pertunjukan seni, karya seni dari beberapa komunitas sanggar di Kabupaten Kuningan dan juga kabupaten lainnya. Ternyata tidak hanya dari Kabupaten Kuningan saja yang hadir malam hari ini, teman-teman. Coba dari mana saja? Ada tahu enggak? Dari Bandung, jauh-jauh dari Bandung datang ke sini dong. Betul. Dari Garut juga ada. Itu ada Bola Kemilau dari Kreatif Crafter Garut. Wah, pokoknya seurnya. Iya, Pangrojo Oge, ini tentunya pendukung, terima kasih juga kami ucapkan dari Sanggar Astagiri ya. Betul. Dari Sanggar GK Indran, Sanggar Daun, Kendangers juga, aturnuhun terima kasih atas sponsornya juga mendukung acara kita malam hari ini. Jadi enggak usah jauh-jauh, mendingan di sini kumpul bareng, apalagi di perhelatan ini ya, pergelaran karya seni Sanggar DNR yang pastinya akan luar biasa malam ini. Betul, Bapak, Ibu, Akang, Teteh yang sudah hadir di sini, coba dong lihat handphonenya, ya kan, hubungi kerabat-kerabatnya yang daripada betul, malam minggu sedekah-sedekahkan di sana, di taman kota sana kan sedekah-sedekahkan kalau malam minggu kan, ajak-ajak ke sini ya. Tepat sekali, tentunya untuk kenyamanan kita malam hari ini untuk bisa menyaksikan dengan seksama nih pegelaran atau karya seni dan yang luar biasa ya. Betul. Teman-teman dari Hijet Community juga bisa ya gabung di sini di tenda utama ya. Betul. Untuk sama-sama menyaksikan acara pegelaran karya seni. Pokoknya mau tebih-tebih di dia nya nyaketan pokoknya mah di dia. Salah satunya yang hingga kini masih terus melestarikan nilai-nilai budaya tersebut adalah Sanggar Seni DNR. Sebagai salah satu dari sekian banyak sanggar seni di Kabupaten Kuningan, Sanggar Seni DNR yang dikelola oleh Dede Nono Rukmana merupakan pusat pelatihan dan pembinaan budaya lokal. Kali ini DNR menggelar kegiatan atau acara pagelaran karya seni Sanggar DNR yang berlangsung Sabtu 15 September 2018. Acara pagelaran yang bertempat di Open Space Gallery atau OSG Linggar Jati Kabupaten Kuningan ini mengusung kegiatan seni yang cukup unik dan juga meriah. Pagelaran berbasis seni dan juga budaya ditampilkan secara full dalam event besar ini, seperti konser kolaborasi musik etnis Kuningan, tari Logai Tren, tari Cincowong, pentas kecapi biola, rampak kendang,
kreasi Amplung dan komposisi musik Kidung Giri Kusumo. Thank you.
pagelaran yang dimulai sejak pukul 20 malam hari itu diawali dengan pertunjukan dan juga pagelaran pencak silat dari Cibinbin. Kemudian dilanjutkan dengan kaulinan barudak SD Awi Rarangan 2. Dan tak kalah menarik, kemudian penampilan genjring Rudat Nurul Ihsan dari Dusun Wage Bandorasa Wetan. Serta diisi dengan tari rampak Jaipong, grup Pitaloka dari Sanggar Dwi Arta Bandung Ciwidey. Thank you.
Selanjutnya, acara dibuka dengan laporan penyelenggara yang memaparkan mengenai berlangsungnya acara ini. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan komunitas Hijet yang isinya adalah penyerahan tongkat kepemimpinan sekaligus pemasangan pin secara simbolis dari pengurus lama ke pengurus baru yang diikuti oleh anggota komunitas Hijet. Kami haturkan selamat datang dan juga kepada semua hadirin, semua pengunjung Open Space Gallery pada malam ini, insya Allah akan mendapatkan suguhan yang sangat menarik. Jadi ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kesenian pada malam ini bisa terlaksana berkat bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat program fasilitas kegiatan kesenian. Jadi dari sekitar 430 sanggar di Indonesia yang mengajukan proposal untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian, sanggar DNR yang insya Allah berulang tahun pada tanggal 19 September ini mendapatkan kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian di Kuningan. Jadi sekaligus juga ikut memperingati hari jadi Kuningan. Untuk pengukuhan kepemimpinan Hijet Klub Kuningan yang baru ini tentunya akan didampingi oleh Bapak Kepala Dinas di Disporapan Kabupaten Kuningan dan juga dari Kemendikbud. Perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut mendampingi, boleh kami undang dari perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami mohon waktunya untuk dapat mendampingi acara pengukuhan kepemimpinan Hijet Klub Kuningan. Baik, namanya sudah hadir di tengah-tengah kita untuk mendampingi kita semua. Saya duduk pengukuhan Hijet Klub Kuningan. Di samping kiri saya sudah ada Kang Uka ya Kang ya. Dan di samping kami Kang Iman sudah ada Kang Iing. Kang Iing ya. Disaksikan oleh Pak Adi, silakan Pak Adi. Lanjut ke acara berikutnya merupakan sesi sambutan yang disampaikan langsung oleh Kepala Disporapar Kabupaten Kuningan. Sekaligus turut membuka secara langsung event pagelaran karya Sanggar Seni DNR, yakni konser musik kolaborasi etnik Kuningan tahun 2018. Sampurasun, wilujeng wengi, khususna kasadaya anu parantos cumping. Satu paket kegiatan atau acara berupa konser musik kolaborasi etnis
yang didukung oleh beberapa komunitas seni yang ada di Kabupaten Kuningan. Semoga saja kegiatan ini akan dapat memberikan motivasi kepada seniman yang ada di Kabupaten Kuningan untuk terus berkarya dan berkarya, sehingga kelak potensi seni yang belum tergarap dapat dikemas menjadi produk budaya yang mempunyai nilai jual tinggi. Dan tidak menutup kemungkinan akan memiliki peluang untuk menjadi daya tarik wisatawan untuk dijadikan lahan penelitian bagi para ilmuwan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beranjak pada acara inti, yakni pagelaran karya Sanggar Seni DNR yang menampilkan hasil karya etnik dan unik yang mampu memukau seluruh undangan yang hadir. Dengan kreativitas dari Sanggar Seni DNR ini memang mampu menciptakan pagelaran dengan karya yang indah dan tetap bernuansa seni dan juga budaya, sehingga patut mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Apresiasi ini ditunjukkan dengan dukungan penuh atas terselenggaranya pagelaran ini yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu saja dengan kekayaan adat, seni dan budaya yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, sudah seharusnya pemerintah dan juga masyarakat saling bekerja sama untuk terus mendukung, menjaga serta melestarikan nilai-nilai seni dan budaya sebagai warisan bangsa yang tak ternilai harganya.